udah tahu berlebihan dilebih-lebihkan, adilnya nggak apa-apa. Ya? Udahlah guys, apakah ini namanya tanda-tanda akhir zaman ya? Semua pada ribut, apakah ini ya? Apakah ini ya? Enggak sih? Rasa nggak sih kalian itu selalu berdebat sama orang? Apakah ini ya tanda-tandanya ya? Iya kan? Kalian sadar nggak sih? Apa yang kalian lakuin itu? Si dia juga sadar, si dia pun salah. Ya, buat teman-teman. Stop. Stop buat teman-teman, jangan dengerin asid-asid atau siapapun itu. Jangan berbuat buruk sekarang ya. Cukup kalian sendiri, ini siapa sih? Yeah. Ya. Idola tidak pernah nyenggol juga, nggak pernah. Kita nggak pernah gitu loh. Kita tuh selalu rukun, baik. Janganlah kalian tuh kayak adu argumentasi. Paham nggak sih? Adu argumentasi tuh buat apa? Ya? Itu siapa? Yang bikin Viti, sekiranya Vitinya itu untuk menyindir, jangan ya teman-teman. Coba kalian bayangin ya, coba kalian bayangin aja nih, kalian bayangin, kalian punya anak nih, anak kalian diidolakan dengan teman nih, anak kalian itu diidolakan sama teman. Sebenarnya gini, nih kalian punya anak nih, ini anak kalian diidolain sama banyak orang. Ditoksikin banyak orang, padahal ini orang tidak salah, tapi ada satu orang ini yang buat dia itu seakan-akan itu kayak gimana ya? Kemana injekinya? Ya, stop buat teman-teman, gak usah lagi. Besok, ayo kita happy-happy aja. Kalau ada orang yang gak suka, ajakin damai. Udah kelar, gak usah. Kalau ada orang yang toksik, sama. No good nih. Sebentar, Dek Muti ngacongnya. Dek Muti ya. Kalau ada orang yang toksik, masalahmu apa? Ayo kita renungkan. Cici ya. Ya ya itu. Nih. Nah, buat Fidat ya. Karena aku tuh juga sesat ya. Karena aku juga sesat, aku ngomongin kalian biar kalian tidak sesat ya. Kalau ada orang yang gak suka, bikin toksik, blokir. Kalau kalian itu mau bersih beranda kalian biar gak ada toksik-toksik lagi, lebih baik blokir semua yang kayaknya sekiranya kalian gak suka. Yang pertama, jangan dibuka lagi ya. Jangan dibuka lagi, udah diblokir aja. Biar kalian itu udah gak terkontaminasi lagi ya. Blok asid nih, mood asid nih. Anjaki sama kaget aku. Stop nih Vietnam, kan ini udah sampai Vietnam juga teman-teman. Nyenya mau enggak nyenya, karena ini udah nyampe ke Vietnam nih. Karena ini udah sampai Vietnam, berarti aku harus ngomong bahasa Vietnam. Anu, no good nih, sem-sem falak nih.